Hai semua, berikut ini cara menambahkan alamat di aplikasi AkuLaku. Nah, bagi teman-teman yang belum login, silahkan login terlebih dahulu. Kemudian setelah login ke aplikasi AkuLaku, silahkan klik di bagian pojok kanan bawah, yaitu di bagian akun. Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian setting atau logo pengaturan ya teman-teman ya. Yaitu di bagian yang ini. Yang ini ya. Oke. Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian alamat penerima. Nah, di bagian yang ini. Nah, di sini alamatnya masih kosong ya teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan klik saja di bagian tambah alamat. Kemudian masukkan nama penerima, misalnya di sini nama saya Doni, kemudian nomor HP. Kemudian setelah masukkan nomor HP, pilih provinsi. Misalnya Bali ya, teman-teman ya, Kabupaten Badung. Kemudian Kecamatan Kuta ya. Kemudian pilih lagi kecamatannya. Oke, kemudian masukkan alamat lengkap ya. Misalnya di sini Jalan Layani nomor 20. Kalau bisa alamatnya selengkap mungkin ya teman-teman ya. Apabila ada nama toko, tulis saja nama toko, kemudian nomor rumah, nama gedung, nama jalan ya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa atur sebagai alamat utama. Kemudian klik simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan alamat di aplikasi AkuLaku ya, teman-teman ya. Apabila teman-teman ada alamat lain, bisa klik tambah alamat di bagian yang bawah. Bisa masukkan alamatnya. Oke, teman-teman, sekian saja informasi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.